Wah, tu dia si kandang meletup. Okey, tengok ni kita punya ayam Thai. Besar. Besar. Okey, ni ayam Thai. Yummy, yummy, yummy. Tak sikit dan perempah dia. Ya, nak bendi sikit. Bendi sikit. Okey, lepas tu nak sotong sikit. Sotong. Sotong tadi banyak ya, tinggal sikit dah ni. Punya laku bayangkan. Kat sini kan. Okey. Lepas tu kita nak sayur sikit, campur sayur ni. Dia kalau makan sikana tak sah kalau tak makan sayur ni kan. Okey. Lepas tu kita campur kuah. Campur-campur kuah. Campur kuah. Okey, boleh. Campur-campur. Sekarang kita ada kuah kari kambing ah. Sikit je kari kambing yang banyak. Sikit je okey. Yang lain yang hitam sikit. Ayam yang kuah hitam tu, tu lah masih kandang lah. Sikit je. Sikit je. Jangan rasa daging tak? Daging boleh? Tu dia Moriah. Okey. Kuah ni. Tu lebih sikit apa? Yang merah tu tak nak. Yang manis-manis aku suka. Yang ni okey. Kari. Kari sabre. Kari sabre. Okey. Thank you Nadia. Okey. Wah meriahnya. Nampak tak lauk saya kat sini? Okey, saya nak makan. Tadi saya dah tunjukkan kat sini apa makanan yang ada. Okey, kita ada nasi kandar, kita ada juga nasi biryani. So, saya pilih nasi biryani tadi yang meriah lauk yang saya pilih dengan kandung saya tu. Okey, siapa nak makan kat sini, you all cari Taman Amania ataupun Pasar Puri Amania. Okey, selain daripada nasi kandar yang viral dan juga nasi biryani, kita ada juga maggi goreng mamak. Memang viral macam ada. Okey, so jom kita cuba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, saya makan. Ni saya ambil ayam goreng tadi kan. Ya, sotong. Tak rasa. Sedapnya. Dekat sebelah ni nak saya, Tristan ni pun tengah makan. Tristan makan apa? Ayam ya? Tristan makan ayam. Sedapnya. Nasi dia berderai cantik je. Lepas tu kari dia terasa semua. Rempah-rempah dia. Semua sedap. Yo, ayam dia lembut. Lepas tu saya suka ayam dia punya rempah tu terasa tau. Cukup. Dia punya crunchy. Kulit ayam pula kan. Ha, you all tengok tu. Dia nak makan ni jangan diet-diet tau. Kena makan betul-betul. Baru puas hati. Ni sayur kobis dia. Okay, kita cuba. Sedap. Okay. Sotong. Sotong masala. Sedap. Semua sedap. Daripada 10 bintang tu, saya bagi 10. Memang betul-betul sedap. Lebih pedas cukup. Aroma cukup. Okey. Ni daging. Okay. Sedapnya. Daging masak hitam dia lembut sangat. Just nice. Jadi kepada anda, suka makan nasi kandar, suka makan nasi biryani, jangan lupa singgah ramai-ramai di